Oke, ngerebus jengkol dulu. Nanti kita bakal buat sambal balado jengkol dan pete, terus digabungin dengan tumis brokoli, kembang kol, dan wortel seperti ini. Nah, ini masak nasi, beras ditaruh di plastik, terus kita lubangin secara merata, terus kita rebus. Nah, pastikan mateng, merata, dibolak-balik seperti itu. Masak nasi. Menu kali ini kita akan goreng tempe, terus kita bakal tumis brokoli, kembang kol, ya kan? Terus kita udah bawa cowek. Kita nanti ulek dengan sambal pombok setan atau cabe pedes banget, terus ada pete, ada brambang bawang di sini. Nah, nanti kita campur, terus kita pakai telur, dan nanti kita buat seperti kayak apa ya, tumis. Nanti itu ada tumis petis maksudku. Oke, seperti itu kita nanti buat goreng tempe lor. Nah, nanti bakal jadi apa? Goreng tempe dulu buat makan. Goreng cabai lur, goreng lombok, nanti buat balado jengkol pete. Ini hasil nasi masakan yang tadi dimasak, beras kita taruh di plastik terus kita rebus. Ya, jadinya seperti ini, udah mateng kayak lontong atau ketupat. Oke lur, saatnya kita nyambel, ngulekin lombok setan. Terus kita ada pete, ada jengkol. Nanti kita balado. Seperti apa? Let's go dulu. Oke, kita ulek-ulekin dulu ya lombok setannya, biar nanti halus seperti apa. Kita nanti buat sambal balado jengkol pete. Selamat makan lur, sambal balado jengkol pete, tempe goreng, nasi putih lur, mantep. Base camp awar Gunung Ungaran, let's go.